Saudara, jumpa kembali bersama Bincang Integritas. Bincang Integritas kali ini menghadirkan Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kehadiran beliau kali ini menjadi sangat strategis dan penting mengingat pentingnya peran beliau selaku Ketua Mahkamah Konstitusi sebuah lembaga yang mengawal konstitusi bangsa ini menjadi lebih baik. Saudara, belakangan ini masyarakat Indonesia dibuat terkesima melihat sepak terjang Bapak yang satu ini, Pak Mahfud MD. Keberanian, kelugasannya dalam mengungkap kasus-kasus hukum, moral, dan etika serta kebangsaan sangat diapresiasi oleh seluruh kalangan masyarakat, walaupun ada sebagian yang menentangnya. Langkah-langkah ketua Mahkamah Konstitusi. Terkesan menabrak sebuah kelaziman dan hal-hal yang tabu dalam praktek bernegara dan berpemerintahan. Mahfud MD tampaknya sudah semakin gerah dan muak terhadap persoalan-persoalan hukum yang tidak kunjung membaik, sehingga berusaha untuk mencari terobosan-terobosan untuk mengakselerasi penuntasan berbagai kasus di tengah rumitnya persoalan birokrasi. Dan politik gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dalam merespon setiap kejadian menjadi daya tarik tersendiri bagi pencari berita, sehingga tidaklah heran bila setiap statementnya selalu menjadi sorotan dan ulasan media. Saudara, di tengah-tengah merosotnya kepercayaan dan harapan publik terhadap pengelola negara, baik di tingkat eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Berbagai pemikiran dan kebijakan Profesor Mahfud MD seolah-olah menjadi titik cerah yang mampu memecah kebuntuan dan keputusan akan tegaknya supremasi hukum dan moral kehidupan bangsa ini. Saudara, untuk itu mari kita ikuti bincang integritas kali ini bersama Profesor Dr. Mahfud MD. Saudara, kali ini tim bincang integritas datang ke ruang delegasi di kantor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan menemui Bapak Mahfud MD. Bapak, terima kasih. Kami sudah boleh mengganggu Bapak datang ke ruangan juga. ini. Oke. Acara ini tuh kan diperuntukkan untuk hmm. generasi muda khususnya. Oh, iya. Jadi biar mereka itu punya role model gitu loh Pak. Hmm. Sepertinya sekarang ini kok kita tuh nggak punya siapa sih yang mesti diteladanin gitu. Jadi tim kami akhirnya memilih. Bapak untuk diajak berbincang gitu, yeah, terutama yeah. mengenai bagaimana sih membangun integritas kaum muda. Mm -hmm. Tapi sebelumnya kita ingin tahu juga Bapak ini kan di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini banyak terobosan-terobosan yeah. yang dilakukan, kemudian dan kebetulan terobosan-terobosan itu positif di mata masyarakat. Bagaimana yeah. Bapak uh, menggali aspirasi dari masyarakat itu, Pak? Iya, yeah, saya yeah. Uh, ini orang hukum ya. Mm -hmm. uh, Orang hukum itu eh, biasanya diajari sejak awal itu bagaimana hukum itu harus tegak karena tegaknya hukum itu berarti tegaknya negara. Tetapi saya selalu mengartikan hukum itu tidak dalam pengertian pasal-pasal eh, peraturan. Saya mengartikan hukum itu adalah rasa keadilan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Sebab ada kalanya, apa yang menurut pasal undang-undang atau peraturan itu e, berbunyi tertentu, tapi hmm. dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Misalnya, ada orang e, korupsi, misalnya, ya. Kemudian, masih dalam proses pembuktian, e, menurut undang-undang, misalnya, ini masa penahanan sudah habis, harus dilepas, misalnya, ya, ya. seperti itu, kan? padahal masih diperlukan nah hal-hal seperti itu saya sering mencari terobosan sering mencari hal-hal lain yang tidak diatur oleh undang-undang tapi seperti kata Budian tadi masyarakat menerima Oh ini ini yang benar gitu meskipun tidak sesuai dengan bunyi undang-undang misalnya dulu kami di sini di Mahkamah konstitusi memutus sebuah Pemilu kepala daerah itu harus dibatalkan, padahal menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh membatalkan sebuah pemilu kepala daerah, tetapi dia harus menghitung angka, lalu menentukan siapa pemenangnya. Kita, oh tidak begitu! Kalau cuma menghitung angka, tidak perlu pengadilan. Saya bilang hmm. itu nyuruh orang aja, ahli matematik kalau atau suruh tukang hitung yang ahli pakai apa namanya, eh, kalkulator itu sudah selesai. Kalau Mahkamah Konstitusi itu, saya bilang bukan Mahkamah Kalkulator, ini Mahkamah Konstitusi. Sehingga kita nyatakan batal tuh pemilihannya diulang. Nah rakyat senang ternyata, meskipun itu oleh Undang-Undang tidak dibenarkan Mahkamah Konstitusi melakukan Tapi itu. Tapi itu tidak melanggar Undang-Undang ya Pak ya. Sengaja menciptakan pelanggaran. Karena hukum pelanggaran. itu sepertinya kan ya ah ya ah gitu. Enggak enggak enggak. Jadi di dalam memang masyarakat itu sekarang sering keliru karena dulu. Kita itu dijajah oleh Belanda. Pikirannya itu formal. Yang dikatakan benar itu selalu bunyi undang-undang. Oh. Padahal jauh sebelum itu, sebelum ajaran formalisme hmm. seperti yang banyak berkembang di Belanda, sebelum ajaran itu sebenarnya yang dikatakan hukum itu adalah penemuan hakim. Penemuan hakim berdasar penilaiannya atas sebuah kasus yang tidak dulunya tidak ada kan, undang-undang itu tidak ada. Jadi, setiap kasus itu serahkan pada hakim. Gimana cara menilai ini? Lalu diputus. Nah, ketika kasus sudah mulai banyak, lalu timbul pikiran, "Nah, kalau gitu, kita bikin pedoman saja, undang-undang sebagai pemandu." Hmm. Nah, tetapi undang-undang yang semula dianggap sebagai pemandu itu lalu menjadi sesuatu yang sangat eh, penting, yang sangat utama di dalam praktek. Hmm. Itu di ajaran formalisme. Kita hmm. tidak di sini, yeah. kita menegakkan keadilan lah, sehingga... Masyarakat tuh bisa menerima dan memberi jalan penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah ya, masyarakat. Iya, tapi anehnya kalau tadi bapak mengatakan panjang lebar hmm. itu sepertinya kan e, kontekstual ya, pak ya. ya. Ada faktor Betul. kontekstualnya Betul, kontekstual itu kontekstual ya, pak ya. ya. Kenapa yang dulu-dulu kok enggak, pak? <laughs> yang dulu-dulu itu, yang dulu-dulu itu. itu ada juga seperti itu, tapi dulu tidak populer. Dulu kita pernah punya seorang hakim namanya Bismar Sirgar. Oh, pernah ya, dengar, dengar ya, nama ini ya, ya, ya. dia pernah menghukum orang karena membohongi pacarnya <laughs> tahu okay. ceritanya jadi seorang ya. pacaran lalu uh, dihamili pacarnya itu lalu nah. dia lari uh -huh. nah si pacarnya yang gugat ke pengadilan menurut undang-undang orang hamil karena pacaran itu kan tidak bisa dihukum karena ya. itu dilakukan suka Ngorma, sama suka ya, dan itu bukan hukumannya. karena perkosaan ya. nah, Lalu oleh hakim tingkat pertama dibebaskan karena memang dia lakukan suka sama suka itu risiko bagi seorang hmm. perempuan hmm. yang mau ditipu pacarnya. Nah, naik ke Pak Bismar Siregar, diputus di undang-undang tidak boleh orang dihukum hmm. tapi oleh Bismar Siregar dihukum orang, kamu dijatuhi hukuman. Gitu. Nah, itu kan di luar undang-undang. Ya, Dan itu uh, dulu populer nama Bismar Siregar. Tapi Syirgar. memang keadilan gitu ya, Pak, Iya, ya, ya, yang tergakan, lebih dipentingkan ya. itu keadilan Iya. Bapak untuk Uh, saat ini yang kita dengar itu ada gaung <tuh> mengenai korupsi Kor ya, koruptor ya. tuh kan aduh sudah kita capek dengarnya rakyat betul. itu capek dengarnya kemudian bapak mengeluarkan ada kasih aja deh kebun koruptor gitu ya, ya. untuk bicara ini menarik sekali tapi ya. kita istirahat sejenak ya pak ya. saudara uh, berbicara dengan bapak Mahfud MD memang sangat uh, menarik terutama kalau nantinya kita akan bicara soal bagaimana penanganan terhadap koruptor tapi kita tunggu sejenak dan kita akan kembali. Saudara, anda masih bersama bincang integritas dan kali ini bersama Bapak Mahfud MD. Pak Mahfud melanjutkan yang tadi soal yeah. koruptor nih. Yeah. <laughs> Sebenarnya bosen ya Pak ya bicara soal korupsi, tapi ternyata kok makin lama nggak hmm. kapok-kapok juga gitu sehingga yeah. Bapak pernah um, mengeluarkan ide ada kebun koruptor. Seberapa besar sih? Atau separah itukah Pak sehingga udah kumpulin aja kalau bisa jadi satu daerah kebun koruptor? Iya yeah, iya. Yeah. <laughs> jadi begini. Uh, betul kata Budian tadi. lontaran itu muncul dari semacam kekecewaan terhadap hmm. uh, penanganan korupsi selama ini. Coba eh uh, Budian lihat ada orang bernama Bu Menah itu mencuri dua kakau ya, dihukum benar. sekian bulan, sementara hmm. orang yang korupsi ratusan miliar itu dihukum hanya empat tahun dan juga bisa keluar masuk. Penjara setiap oh. malam, kan? Sehingga, lalu ini apa sih yang terjadi di negara kita? Ini orang lama-lama tidak takut menjadi koruptor. Banyak koruptor itu, saya, saya punya cerita begini: menarik, seorang teman itu bekas anggota DPR, hmm. telepon temannya, Mas saya kangen mau nengok sampean di penjara karena temannya itu di korup, di di, di penjara karena koruptor saya kangen dulu kan waktu di DPR kita sering makan sama-sama bergurauan dan anu saya kangen ingin ketemu lalu oke okay, nanti hari Minggu jam 9 saya tunggu kita ketemu lalu datanglah dia ke Cipinang mau ke, mau menengok orang ini setengah delapan dia telepon Mas aku dalam perjalanan mau ketemu kamu masih saya ingatkan janji oh iya tapi kamu jangan ke Cipinang saya Tunggu di restoran di hotel Ritz-Carlton katanya. Coba. <laughs> okay. Orang di penjara bisa keluar. Uh -huh. Ini kan sudah rusak yang menjaga penjara koruptor, betul. yang ini koruptor juga. Berarti dia kan diantar toh itu. Kan ya. tidak mungkin dia keluar sendiri, difasilitasi. Uh -huh. Difasilitasi oh, nah. ya Sehingga lalu orang tidak malu lagi, tidak takut lagi menjadi koruptor. Bagaimana sekarang kalau ditakut-takuti, ditakuti, ancaman hukuman mati juga tidak jerah juga karena hukuman matinya tidak pernah jatuh, tidak pernah dijatuhkan. Dan prosesnya lama sekali. Lalu ya, Pak, ada atau? lagi fatwa dari hmm. ulama. aduh orang-orang mati itu orang koruptor itu ndak disalatkan kalau mati kalau dia orang Islam gitu. Heeh. Hmm. takut juga, maka ndak ndak ada reaksi apa-apa. Malah ada yang hmm. mengatakan do kalau ada fatwa orang korupsi itu tidak disalatkan. Kalau koruptor itu nantinya keluarganya itu pasti menyuap lagi orang agar disolati. Gitu. Jadi saling <laughs> suap, orang, kan, kan. Ya. Jadi disolat pun pakai nyuap. Sehingga saya katakan, nah kalau begitu, bagaimana kalau kita sekarang bikin kebun koruptor? Kebun koruptor begitu. Korupsi koruptor yang sudah dijatuhi hukuman itu diletakkan di satu tempat seperti kebun binatang. <laughs> Ah, anak sekolah, Aduh. anak sekolah Aduh. tiap minggu nengok ke situ Seperti kalau lihat monyet-monyet itu. <laughs> Jadi Aduh. bawa kacang, bawa pisang gitu. Kalau begitu mungkin malu gitu ya. Nah saya punya ide seperti itu. Sebenarnya itu kan karena kejengkelan ya. Betul. Betapa korupsi ini sudah sangat membahayakan kita. Sehingga kepada generasi muda, saya katakan, wah generasi muda ini masa depan anda ini dirusak oleh para koruptor. Oleh sebab itu, Anda juga harus menyiapkan diri untuk melawan koruptor. Kalau tidak habis, Anda tidak kebagian apa-apa sebagai penerus bangsa anak ini. Sejauh kita, iya, <laughs> negara itu di mana-mana kan hancur kalau korupsinya tidak tidak segera diselesaikan dengan iya. baik. Bapak, kalau bicara tadi, apa yang Bapak sampaikan? Kejengkelan, kemudian masyarakat juga kan, terkadang eh, kita itu sudah, sudah, apa ya, udah males nonton berita di... Di media massa maupun di betul. televisi, ya Pak, ya, karena hal yang sama gitu. Hmm. Apakah ini keterkaitannya dengan hakim-hakim di Indonesia? Bagaimana menurut Bapak? Sekarang Bapak. memang, Budian banyak tuduhan hakim-hakim di Indonesia itu tidak nasionalis, hakim-hakim tidak idealis, tidak punya rasa memiliki dan rasa memelihara hmm. negara kita ini tetapi sebenarnya sejauh yang saya tahu hakim yang bagus-bagus itu banyak masih banyak, ya? masih banyak masih banyak sekali banyak, ya. tetapi yang banyak rusak-rusak itu yang di kota-kota besar dan dekat dengan kekuasaan-kekuasaan <laughs> politik dekat dengan uh, dunia dunia pe pengusaha gitu ya. ya nah di situ biasanya hakim-hakim yang rusak itu ada di situ oleh sebab itu selalu muncul hakim rusak itu di kota-kota besar Ya biasanya kalau ada yang bagus dipindahkan. Nah ya <laughs> begini di kota-kota besar itu eh, tempat bertugasnya hakim yang mahal. Saya dulu pernah jadi menteri kehakiman. Mm -hmm. Nah ketika saya jadi menteri kehakiman itu sayang hanya sebentar gitu ya eh, karena terus presiden waktu itu jatuh Nanti. presiden Gus Dur ya. Sendiri, ya. Mm. Nah saya sudah panggil beberapa hakim yang bagus kenapa Anda kok terus berada di daerah Pak? Saya tuh kalau minta pindah ke Jakarta, tarifnya sekian. Dia diletakkan di satu daerah di Papua. Kebetulan teman sekelas saya waktu itu. Anda kok ada di situ? Ya, tolonglah mumpung kamu jadi menteri, saya dipindah. Lapa kamu tidak pernah minta pindah? Oh, sudah, tapi kalau pindah ke ibu kota provinsi harus bayar sekian. Kalau mau pindah ke Jakarta, bayarnya sekian. Itu baru pindah. Jadi Jakarta ini jadi tempat rebutan orang karena di sini tempatnya orang nyuap. Hmm. Jadi dia dengan dengan menyuap dia akan mendapatkan. Iya, <laughs> iya akan mendapat klien-klien kasus-kasus yang bisa dijual beli. Kan. Jadi mata rantainya itu memang sudah susah ya pak sudah ya. Susah. Karena katakanlah saya susah. mau jadi kepala daerah, kemudian saya butuh uang dari pengusaha, dari partai, kemudian iya. saya dapat uang dan mau nggak menantinya pengusaha Betul. saya mengembalikan itu kan. Pak? Betul. Jadi negara ini. Secara diam-diam di belakang layar, itu diatur oleh penjahat. Pemerintahnya sih mungkin tidak jahat, tapi penjahat yang ikut ngatur pemerintah. Seorang mau jadi jenderal, ini yang ngatur Dan penjahat. Lebih berkuasa. Ini yang ngatur penjahat, seorang mau jadi apa? Kamu nggak bisa ke sana sebelum dapat izin dari penjahat ini. Nah, kalau di Indonesia ini, Hakim kira -kira juga begitu. Ada, ada jalurnya sepuluh orang seperti bapak, kayaknya aman ya Pak. Ya, artinya bisa. Oh, salah, salah. Yang seperti saya di Indonesia udah ribuan. Ribuan banyak, cuma mereka tidak seberuntung saya saja. Saya ada bisa, iya, saya punya kesempatan masuk ke etalasi politik, sehingga hmm. kelihatan bahwa ada saya, padahal di belakang sebanyak yang lebih baik dari saya. Di kampus-kampus tuh teman saya banyak sekali orang baik, tapi mereka kan tidak punya akses. Tidak untuk punya muncul. akses. Nah, sayangnya yang punya akses itu kan hanya sedikit yang mempunyai pemikiran betul. seperti Bapak. Betul, betul. Nah iya. ini tentu saja keberanian Bapak melontarkan gagasan-gagasan itu, kemudian hmm. tentu saja didasari oleh latar belakang. Betul. Tentu saja. Boleh cerita sedikit Pak, biar kita-kita ini iya. bisa jadi, jadi begini, contoh. Saya bagi saya, jabatan itu bukan target yang harus saya capai. Jabatan hmm. itu adalah tugas untuk mengabdi. Sejak dulu, saya begitu. Oleh sebab itu, kalau saya mendapat jabatan, harus melakukan hal-hal yang jelek, misalnya melobi orang dengan cara tidak sehat, menjatuhkan hmm. orang. Saya tidak mau, saya mengalir saja begitu, ada di tempat tugas itu, saya bebas melakukan apapun yang saya yakini. Hmm. Nah, itulah sebabnya. E, saya selalu begini Bu e, berpikir ya kalau orang tidak jujur itu dia akan hancur sendiri. Oleh sebab itu saya sangat takut untuk tidak jujur. Karena tidak ada tidak ada e, buktinya orang yang tidak jujur itu selamat pada akhirnya. Coba coba Ibu lihat saja nih siapa pejabat-pejabat kita yang 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 menurut masyarakat ketika tidak jujur pada akhir hayatnya juga menyendiri dia. Ada begini ya, seorang hakim nih, saya sekarang hmm. saya hakim dan itu berlaku ke du, ke dunia apapun. Seorang hakim itu korupsi besar-besaran. Tetapi kan waktu itu sudah mulai ada KPK. Hmm. Sehingga dia punya uang simpanan pribadi itu 140 miliar, sesuatu yang tidak masuk akal <laughs> bagi hakim, tapi untuk mendapat itu gampang, 140 miliar kalau hakim itu tidak jujur gampang. Dia tinggal cek ada pengusaha gitu. Hmm. Sehingga Suatu saat karena sudah ada KPK uangnya nanti dititipkan ke teman. Dititipkan ke teman tidak atas namanya dia sendiri. Sesudah dia pensiun sakit. Nah, sakitnya itu menderita apa? Seperti lumpuh dia baru bisa bergerak kalau disuntik pagi, baru bisa tidur kalau disuntik malam dengan harga suntikan sehari itu 30 juta. Selama Dua tahun begitu sudah pensiun pada akhirnya meninggal Tidak menikmati hartanya Keluarganya tanya mana uang bapak yang 140 miliar itu Yang dititipi mana itu bukan uang bapakmu Uang saya katanya, uang atas nama saya Mau lapor ke polisi tidak berani kan Jadi dia matinya menderita Keluarganya juga malu dan tidak dapat apa-apa Nah saya kira ini pelajaran moral Bagi siapapun jangan sekali-kali melanggar dan mencuri hak rakyat Pada akhirnya itu hanya akan menimbulkan penderitaan nah itu tidak ada logika hukumnya tapi logika iya. keyakinan aja bagi orang yang beragama bahwa ketidak apa namanya ketidakjujuran itu hanya akan menyebabkan kehancuran jadi di sini peran dari keluarga itu tetap besar ya pak oh, untuk iya. menanamkan norma dan value yang tidak ada di kitab-kitab undang-undang dan dimanapun betul. juga betul betul jadi itu juga yang saya dapatkan hmm. sejak kecil gitu Uh, orang tua saya, guru-guru saya itu mengajarkan ya hidup apa ajarannya saja. Toh kalau uh, kamu mau berlebihan juga tidak akan termakan, tidak akan dimakan. Taruhlah begini. Saya ini seumpama mengumpulkan uang terus terang aja gampang sekali saya hakim konstitusi. Banyak orang berperkara di sini yang sudah menang itu saya telepon aja karena menang aja karena bukan, menang. bukan bukan, bukan yeah. karena curang, menang benar. Mm -hmm. Ibu berperkara dengan saya menang. Lalu saya telepon, Bu. Ini Perkara ibu mau dimenangkan, mau bayar berapa? Padahal memang sudah menang, oh, nggak usah curang itu siapa. Benar. Ya. Dan nah, itu banyak yang mau begitu. Kalau saya mau ya, 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 kan bisa. Dan saya tahu siapa yang akan menang, yang akan kalah. Aduh, mudah-mudahan nggak deh, Pak. Mudah-mudahan apa namanya tidak banyak hakim-hakim yang seperti itu lagi, ya, gitu, makanya, ya, Pak, ya, ya. Bapak. Bapak, Bapak. Bapak. Kalau tadi kan bahwa peran keluarga hmm. sebagai unit terkecil dari masyarakat itu begitu penting. Nah ini kita kaitkan dengan akhir-akhir ini tawuran, Pak. Itu hmm. kan sangat-sangat meresahkan sebagai kita kita seorang pendidik yeah. tapi nanti untuk bincang mengenai tawuran itu kita lanjutkan setelah jeda berikut okay. saudara tetap bersama kami dan kami akan segera kembali okay. saudara anda masih tetap bersama bincang integritas kali ini bersama bapak mahfud md pak mahfud kembali lagi tadi hmm. menyinggung masalah Uh, apa ya integritas kalau boleh dikatakan kualitas pemuda remaja ya. tawuran pak akhir-akhir ya. ini kan ya, mengerikan, ya. mengerikan baru selesai minggu lalu minggu ini kena lagi besoknya kena lagi jadi sepertinya beruntun kalau bapak melihat ini ini sebenarnya dampak dari mana sih pak itu sudah eh, apa namanya menjadi ancaman juga bagi masa depan ini kan generasi muda mm -hmm. menurut saya salah satu penyebabnya adalah ini pertama di kalangan para pendidik sekarang mungkin tidak seperti dulu lagi rasa pengabdian idealisme hmm. eh, saya dulu mempunyai guru-guru itu beda dengan yang saya lihat dari kebanyakan sekarang guru saya itu dulu waktu saya kecil itu guru saya itu seperti membimbing betul orang tua juga mendukung loh hmm. jadi orang kalau saya dimarahi guru Orang tua itu tidak marah. Marah meminta saya agar tunduk kepada guru dan didatangi guru. torong di Maria, anak saya. Nah, gejala sekarang kan banyak orang tua. Benar. Kalau anaknya dimarahi, gurunya didatangi. Iya, kan? Hmm. Sebaliknya, guru juga. Kalau orang tua marah, ya, anak guru mendukung. Kamu harus taat pada orang tua. Iya, kan? Benar. Nah, sekarang yang begitu, tidak ada perhitungannya. Jadi inter apa interdependensinya itu nggak ada ya. Yang iya, ada yang itu sekarang itu kehilangan itu. Kehilangan itu, sehingga apa? anak itu mengalami apa pertama kita tidak jelasan masa depan kalau sekarang ya yang kedua disorientasi ini mau dibawa kemana anak-anak didik sekarang ini ya lebih banyak apalagi dipercayakan kepada mesin-mesin bukan kepada hati nurani <laughs> ya kan bagaimana anda punya ini nih, selesaikan dengan ini kan sudah ada komputer sudah ada ini itu ya bagus ya itu bagus tetapi bagaimana hati itu kedekatan hati antara guru dan anak itu agar itu bisa e, terus ditumbuhkan. Kalau hanya mengandalkan teknologi kan sama aja dengan kita mau mendidik mesin padahal ini yang yang dididik ini manusia kan. Nah, nah itu sebabnya saya kira kita semua harus berpikir, berpikir ulang ini apa ada yang salah dari sistem pendidikan, pendidikan kita. kita. Barangkali ya, saya bukan ahli pendidikan tetapi ya. saya meng hayati ketika saya dididik dulu dari tingkat SD, SMP, saya selalu mendapat kebaikan itu dari guru, belajar kebaikan itu dari guru saya tidak belajar ilmunya kadang, -kadang saya pikir sampai sekarang sih ilmu apa sih yang saya peroleh dari guru itu rasanya enggak, enggak banyak, tetapi kalau akhlak Iya, gitu. Itu yang selalu saya ingat, berarti di sini role model, Pak. Iya, karena kita melihat guru, kemudian attitude, sikap, betul. dan ini menetes menjadi satu integritas betul. kepribadian nah, remaja, betul, betul, menjadi itu, satu integritas. Iya. Bapak, kalau melihat bahwa pilar pendidikan itu kan tiga, ada hmm. masyarakat, ada pemerintah, dan ada sekolah. Sekolah, nah, masyarakat itu kan kita-kita ya, ini sebagai iya. orang tua. kornya kalau melihat ini, akar permasalahannya yang harus di apa ya? kan mm -hmm. bapak bisa melihat kalau zaman dulu pendidikannya seperti ini mm -hmm. terus zaman sekarang putra-putra atau mungkin cucu juga mm -hmm. gitu ya merasakan pendidikan yang berbeda sebenarnya yang saya kira e, simultan saja ya tetapi menurut saya sumbernya tetap masyarakat kan semua ini dari produk masyarakat pemerintah mm -hmm. juga produk masyarakat juga di samping yeah. memang ada yang mengatakan masyarakat itu juga ditentukan oleh pemerintah ya tetapi juga e, pemerintah itu adalah Cerminan kehidupan masyarakatnya juga, nah, oleh sebab itu, saya kira juga tokoh-tokoh masyarakat menjadi penting di luar tiga pilar itu tadi. Tokoh-tokoh masyarakat, lalu eh, orang tua, tentu saja mm. supaya mm. mengerti, ya. Kemudian, juga memang kebijakan pemerintah. Nah, itu semua sekarang eh, lingkungan masyarakat kita ini kan, maaf saja kalau tadi kita pada. E, sesi pertama itu bicara soal korupsi lingkungan masyarakat kita ini sekarang terlanjur menjadi masyarakat korup, maka semua itu akan terkena, coba <coughs> ibu e, lihat sekarang di, di, hampir di berbagai segmen kehidupan masyarakat itu kan korupsi sekarang, mulai dari hansip, lurah, dan sebagainya A, ada urusan ke situ bayar bayar. Iya, bayar bayar kalau punya urusan ke kantor pemerintah gitu, kalau kalau cuma dikirim lewat pos gitu sampai berbulan-bulan tidak dijawab. Nanti kalau datang mana surat saya? Tak dibuka-buka yang dibuka yang datang belakangan tapi ngasih amplop di bawah meja itu sampai sekarang kan masih banyak seperti itu. Dan itu, itu. E, masyarakat pada umumnya hmm. ikut andil ya, Pak. Ikut ya? andil, masyarakat ikut andil dan itu sangat berbahaya bagi anak-anak muda karena Sejak kecil anak-anak itu sudah harus melalui proses-proses yang korup seperti itu, dan itu tanggung jawab kita semua tentu saja. Ya. Tapi dengan adanya pemerintah di sini kan, kalau kita bicara soal sistem ini sistemnya atau manusianya gitu, hmm. kan yang harusnya firm, yang harusnya ini kan sistemnya pak. ya Sehingga tatkala manusianya masuk si manusia itu harus sesuai dengan sistem yang ada. Sepertinya sekarang sistem ini pun nggak 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 firm apa ya nggak kokoh gitu nggak kuat? Sepertinya nggak kokoh karena sistem itu dibuat oleh manusia. Saya pernah saya pernah percaya pada teori itu. Sistem itu harus lebih kuat dari konteks hukum ya, dari konteks hukum. Sehingga dulu kenapa dulu zaman Pak Harto itu banyak pemerintahan yang sangat korup? Oh ini pasti sistemnya yang salah kan gitu. Kita ubah sistem, undang-undang dasar kita ubah, berbagai undang-undang kita ubah lalu dibuat lembaga-lembaga yang katanya mau ngatur sistem. Tetapi apa? Kok masih sekarang tidak? maaf tidak lebih baik juga sesudah mm -hmm. apa yang dikatakan sistem itu ditata semua. Pada akhirnya soal moralitas juga, soal keteladanan juga, iya kan? Pada akhirnya soal itu juga. Maksud saya itu bukan satu-satunya tetapi itu harus berjalan secara sama sistem dan orang itu mempunyai peranan penting. Memang dulu pikiran seperti itu di undang-undang dasar zaman dulu eh, eh sebelum di amandemen kan gitu. Undang-undang dasar atau undang-undang itu tidak penting, yang penting kalau semangat orang kalau orang bagus maka ini akan bagus. bagus ternyata itu tidak juga ini sistemnya rusak perbaiki sistem itu tidak juga nah memang ini harus jalan bareng, iya jalan ya. bareng. Nah, tidak bisa bapak mendahulukan salah satu melihat satunya. sekarang itu kan pemerintah pe pe Depdiknas lebih ke pendidikan berkarakter gitu gaungnya kan seperti hmm. ya, itu ya. tapi kita kita yang di bawah ini bingung karakter seperti apa sih yang kita mencari-cari hmm. juga gitu karena belum ada acuan ya. bapak ada ide nggak pak iya, untuk karakter. jati diri bangsa iya, betul. kalau kita jati diri bangsa pancasila itu sebenarnya itu adalah karakter kita karena apa karena pancasila itu sebenarnya dulu kan digali dari budaya bangsa. bangsa dan itulah yang cocok sebenarnya nah sekarang ini menjadi tidak apa namanya menjadi agak goyang oleh serangan perkembangan perkembangan baru, nah itulah tugas kita sebenarnya. Bagaimana kita membuat bangga dengan kita dan karakter pancasilanya itu. Sekarang itu kan kadang kadangkala orang agak agak malu gitu ya bicara pancasila. Kan sudah banyak banyak juga orang mahasiswa bahkan ini yang sudah tidak tidak hafal juga tuh pancasila iya, ada kan? Benar. Oh, Padahal kita dulu masih sd suruh baca iya, terus. lagu bangsa. Iya kan? Pak suruh tapi bicara pancasila intermesu sedikit pak. Hmm. Dengan adanya dulu P4. Hmm. Kan tidak melahirkan ya, tokoh-tokoh yang ya. masih korupsi juga gitu. Beda Pancasila dan P4. Oh, dulu okay. dulu saya adalah orang yang begitu reformasi, meneriakkan pertama kali agar P4 dihapuskan. Karena P4 itu tidak sama dengan Pancasila sebenarnya, beda. Hmm. P4 itu pertama indoktrinatif. Ya. Yang kedua, dia tidak menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Seakan-akan Pancasila itu ada tafsiran 45 butir. masing-masing ya, butir punya ya, ya kan? tafsiran, padahal tafsir. ini harus berubah sesuai dengan perkembangan situasi ya. tapi substansinya tetap. Nah nilai instrumental itu kan bisa berubah-ubah. Ya, nah, itulah sebabnya saya katakan nilai-nilai Pancasila yang sangat mendasar itu sebenarnya moralitasnya itu yang yang itu tidak bisa dirumuskan hanya 45 butir, 25 butir, apalagi dengan istilah-istilah lokal tertentu. Padahal <laughs> Memang kebijakan. kalau dilihat uh, iya. karakter itu dengan Pancasila itu sudah cukup banget. Iya. Ya. Pak. Ketuaan meja oh, iya. aja sudah iya. bagaimana kita saling menghargai iya, dan iya, itu iya, betul. yang hilang. Bapak, kalau kita bicara karakter akan semakin panjang lagi karena keterbatasan waktu, bapak. Hmm. Jadi kita minta mungkin bapak bisa memberikan semacam closing statement lah, khususnya bagi adik-adik kita generasi muda iya. ini, ya, pak. Silahkan. Saya ingin eh, mengatakan bahwa eh, bangsa Indonesia itu punya karakter sendiri dan bisa besar dengan eh, karakter itu. Oleh sebab itu, kepada generasi muda, tumbuhlah dengan karakter itu. Apa ya, mungkin itu terlalu abstrak? Saya agak turun sedikit. Hendaklah Anda selalu menjaga moralitas, meyakini bahwa apapun yang Anda lakukan itu akan selalu ada akibat, kalau... Anda berkelakuan baik, nanti akan memperoleh yang baik. Tapi kalau Anda berkelakuan buruk, maka yang akan diperoleh keburukan juga. Nah, itu saya kira keyakinan bangsa kita sejak dulu, sehingga kita itu akan selalu ingin berbuat baik, karena setiap orang itu memang yang diinginkan adalah baik, kebaikan bagi dirinya sendiri dalam arti kenyamanan hidup. Nah, nyaman hidup itu menurut saya salah satu tujuan, karena Anda. Punya apapun, memperoleh kedudukan setinggi apapun, punya harta sebanyak apapun, kalau hidupnya tidak nyaman, itu tidak ada yeah. gunanya, itu semua. Nah, oleh sebab itu yang harus dibangun dari sekarang itu adalah bagaimana memperoleh kenyamanan hidup itu sehingga semua sukses itu sebenarnya untuk mendukung kenyamanan hidup bukan sukses itu lalu menghilangkan kenyamanan hidup karena banyak orang mengukur suksesnya itu lalu kenyamanan hidupnya tidak ada Hilang. Lagi kenyamanan duniawi yang iya. dapat ya pak ya? kenyamanan duniawi uh, yang tidak sekian kemudian iya. ya bapak terima kasih kami terima sudah kasih. mengganggu waktu bapak mudah-mudahan acara yang singkat ini paling tidak menggugah pak, ya. generasi muda dan juga menggugah yang lain-lain so, kita supaya tetap bisa menjadi contoh gitu pak ya, ya buat Anak-anak kita, generasi penerus bangsa nah, kita. Iya, iya. Sekali lagi terima kasih bapak Terima kasih. <tuk> <Buk>. <tuk> ya. Terima kasih. Ya. <tuk> Saudara, integritas bukanlah kata, melainkan tindakan. Dan itulah yang dilakukan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau selaku negarawan dan juga sekaligus Hakim Konstitusi. Beliau sangat sadar bahwa bangsa ini akan kuat jika dibangun dengan integritas yang kuat dan sebaliknya akan hancur bila diisi dan dikotori oleh mereka-mereka mereka yang korup. Oleh karena itu, berbagai upaya dan terobosan dilakukan untuk mengubah tatanan bangsa agar menjadi lebih baik dengan caranya sendiri sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara, demikian bincang integritas kali ini. Semoga bincang-bincang bersama Profesor Dr. Mahfud MD dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda untuk membangun bangsa tercinta ini. Terima kasih, dan sampai jumpa.